Halo guys, kembali lagi bersama aku Bedtime Couple atau dengan Vicocell Gaming guys. Hari ini untuk video kali ini aku akan menunjukkan tentang Turbo Stop dengan upgrade menjadi Judgment. Yang kemarin aku salah guys, yang Judgment yang ini guys, bukan video yang kemarin guys. Jadi hari ini aku tunjukin untuk video kali ini aku tunjukin Turbo Stop ada upgrade jadi Judgment. Judgment ini sendiri akibat dari magicnya itu, tapi jadi gini, misalkan semakin banyak kita punya jumlah thunderstorm yang memetir, itu juga semakin sakit guys. Jadi petirnya yang apa, petir itu dijadikan satu. Misalkan sekarang ini petir itu kan ada berapa nih, 3 kalau nggak salah, 3, 5, 6, 7 sampai berapa, digabung jadi satu guys. Jadi juga semakin banyak juga semakin sakit guys. Zapping kita juga naikin damage dari item-item juga, ini jumlah itu juga berpengaruh sekian persen lah. Cuma untuk hitungan pastinya berapa aku tidak mendalami sebenarnya, karena ya seanggap aja tambah damage gitu aja guys, gak usah dipikir guys. Yang penting kita main ini tuh santai, menyenangkan, tenang ya kan. Ini karena videonya panjang, beberapa aku potong-potong guys, agar jadi lebih cepat selesai. Karena aku bertahan ini juga cukup lama, jadi aku kurang-kurangin lah, biar agak terlalu panjang dikit. Nah itu tadi nambah 20% dari jumlah petirnya guys. Item legendary lumayan. Awal-awal udah dapet item legendary. Inilah gunanya kalau kita punya his. Jalannya nggak lelet guys, makanya kalau ada goldnya agak banyak kan belikan his. Aku sudah beli sih updatean ini, skillnya his tuh 1 nambah 10%, tapi rasanya masih pelan. Best casting ini is the best, menyelamatkan kita dari kejaran-kejaran makhluk hitam ini guys. Iya, kita kayaknya kabur. Aduh. Itulah gunanya his. Iya. Understand. Aku ambil random aja guys, karena juga nggak penting itu. Karena magicnya nggak punya. Tadi itu nggak sih, bukan sih. Itu tadi itu gambar mata itu tadi itu kalau kita ngambil HP hati, dapat hati itu nambah darah itu tinter meleduk guys. Dia bless ke area, lumayan itu kalau nggak salah sih. Nggak ada hatinya sih, mau cari contohnya, buat contoh. Tutututut rainbow. Di sini kan ada critical chance sama critical damage. Oke, judgment. Nah, dan judgment ini kan sebenarnya areanya itu besar. Cuman cooldownnya itu guys, teman-teman. Aduh, bikin hati tidak tenang. Apa?
Ah, mati. Nah, itu meledik, guys, meleduk. Diri kalau revive tuh kayak ini hati iklan itu loh guys, kalau kita mainan game Android kan pasti banyak yang gitu. Nah itu iklannya aku skip, lumayan tuh 30 detik iklannya, lumayan kan 30 detik. Sebetulnya bisa beli sih kalau nggak salah berapa puluh ribu biar nggak usah lihat iklan. Cuman nggak perlu lah, ngapain. Tapi kalau nggak salah juga poinnya tuh kali dua kalau nggak salah. Ambil yang mana regen itu guys, jadi biar apa dapat lumayan. Yes, ambil his. Yeah. Jalanku kenceng guys, jalanku kencang. Gak enaknya Jasmine tuh ini loh guys, cooldownnya tuh lama, tapi damage-nya tuh gede, areanya besar tapi lama banget. Ini kalau nggak dikombo dengan magic-magic lain tuh agak susah ini. Tuh. Gak bisa membunuh dengan cepat gitu loh. Ah, cepat sih, cuma maksudnya cooldownnya lama gitu loh. Ambil. Nah kalau Lang Lantern ini enaknya apa, kalau ada kayak trap-trap itu biasanya ada kayak gumpalan black hole gede di situ, kita bisa jalan-jalan guys. Kalau di map yang dulu sebelum updatean yang baru ini, mapnya itu ada yang apa itu loh, apa tuh namanya itu, ada danau tapi beracun guys. Jadi kalau kita lihat situ, kita berkurang terus anu darahnya, kita HP nya kita itu darah terus. Iya agak mending sih, cuma apa namanya itu menyebalkan, karena kita tuh kalau pas lagi dikeroyok banyak kayak gini kan dasarnya tuh nggak kelihatan. Kita tuh kalau nggak pakai anti trap itu, kita bakal masuk ke apa danau racun itu, kita berkurang terus darahnya. Ya kalau kita darahnya masih banyak nggak apa-apa, kalau kita sekarat tuh itu teman-teman langsung tewas. Tonton iklan deh. Iya. Nah kalau ada item sing bypassing itu enak. Jadi kalau kita meskipun kita punya item kayak invisible yang tubuhnya jadi putih itu guys, kita bisa menembus ini monster-monster ini guys, makhluk-makhluk apa ini, kayak kumpulan nyamuk atau kumpulan binatang ini. Iya, anggap saja ini monster guys, anggap saja ini monster-monster yang haus darah teman-teman. Jadi kita berusaha untuk bertahan hidup di sini. Nah ini aku agak skip dikit juga. Aku tetap ngambil, sebetulnya aku tuh suka yang itu loh, apa yang habis Ragnarok Road guys, ini nambah juga damage semakin besar. Aku suka yang kalau habis ngilang terus meledak gitu loh guys. Kenapa? Karena damage-nya juga itu sakit juga. Aku coba ngambil yang 80% ini, iseng sih nyoba seberapa lama apa ngilangnya itu loh guys, kan 80% nambahnya. Tapi kalau pakai ini nggak enak sih ya. Kenapa ya? Karena cooldownnya lama. Jadi apa itu, aku mau jalan-jalan itu nggak jadi merasa aduh gitu loh. Wah, sick double. Ya tapi nggak guna juga sih. Karena ya dari kalau skill magic yang upgradean ini tuh perlunya cooldown sih guys. Lelet nyerangnya. Aku ngambil magic circle ini biar cepat-cepat bisa dapat cooldown reductionnya 25%. Iya.
Magic circle lagi. Cepet bimbang mau ngambil yang mana gue. Iya, aku ambil terus. Ini kadang aku juga lupa kalau lagi sedang ngilang, guys. Oh, selamat. Tidak. Aduh, tidak. Kayaknya aku ngambil yang meleduk ini, guys. Iya, yang meleduk ini. Nah, kan cooldownnya lama. Magic scroll lumayan 3% cooldown reduction. Lumayan cooldown reductionnya, guys, meski cuma 3%. Nah, 25, guys. Kalau lagi aktif menyenangkan. Aku bimbang di sini. Sebetulnya aku ngambil yang backpack itu juga bagus, guys, karena apa namanya itu ngambil ini loh, guys, mana-mananya ini loh, guys. Di sini kalau pakai adjustment tuh mendingan naikin itu apa yang menambah besarnya areanya magic ini, guys. Jadi semakin besar areanya kan jangkauan dia semakin besar. Jadi enak, kan areanya semakin tinggi. Areanya semakin tinggi, guys. Nah, itu specter ini, guys. Bypassing the enemy. Jadi itu item untuk meskipun kamu invisible, kalau nggak punya item itu nggak bisa nembus, guys. Harus punya ini, enak. Ah, udah masuk bos. Kita masuk bos time. Kebanyakan ya diem-diem sih, guys. Susah ini. Susahnya cooldownnya kelamaan. Pas castingnya ini gak keluar-keluar sih. Mana ya? Aku menabrak semuanya, guys. Ya, aku kalau. Nah, ini liatin, guys, bingung kan gimana ini? Aduh. Nah, kayak gini, guys. Jeleknya kalau magic kita tuh nggak cepet untuk menyerang itu, kalau pas bos ini dikeroyok ini loh. Skill judgment yang mirip dengan judgment ini ada punyanya meteor, namanya asteroid, juga sama lama. Cuman enaknya ada skill pendukungnya, dimana ada double casting, guys. Jadi bisa summon magic asteroidnya, habis lempar asteroid, lempar lagi. Dulu pernah tak gabungin, nggak enak, guys, karena skillnya sama-sama lama nggak keluar-keluar. Tak ambil bareng. His ya aku ambil. Yo, bosnya dikit lagi nih, guys, teman-teman. Uis, menang. Berapa ini? Yo, dapat itu emon cipo. Oke, guys, sebentar lagi video ini akan berakhir. Terima kasih sudah menonton video ini ya, guys. Teman-teman kalau suka like dan subscribe ya di channelku. Saya dari Bedtime Couple atau Vicosil Gaming. Sampai jumpa lagi di next video tentang game ini, guys.
Terima kasih ya. Bye bye. Ih, aku masih ada. Gak beneran-bener kali ini. Oke, okay. Bye bye guys. Bye bye teman-teman.